Pemirsa, Sound of Nature atau Suara Alam yang digagas komunitas pecinta alam Tanggal Merah Adventure berlangsung meriah. Kegiatan yang dikemas melalui konser musik, camping, dan kuliner tersebut diikuti ratusan peserta dari berbagai kalangan dan komunitas yang ada di Tabalong maupun luar Tabalong. Untuk kedua kalinya, komunitas Tanggal Merah Adventure menggelar kegiatan camping yang berlokasi di objek wisata Riam Bidadari, Kecamatan Muara Uya, yang digelar 5 November 2022. Kegiatan camping ini juga diisi konser musik bertajuk Sound of Nature, yang diisi beberapa band lokal yang ada di Tabalong. Tiga band lokal Tabalong membawakan musiknya untuk memeriahkan kegiatan camping ini, di antaranya CT Project dengan genre pop rock, kemudian Spacebound dengan genre musik indie, serta MP Regeneration dengan genre musik reggae. Kegiatan ini turut diikuti ratusan peserta dari berbagai kalangan dan komunitas, baik yang datang dari Tabalong maupun luar Tabalong. Panitia pelaksana Thomas Damator mengatakan, ke depan pihaknya akan terus menggelar kegiatan serupa dengan mengusung konsep yang sama, namun di tempat yang berbeda. Melalui kegiatan ini, pihaknya berupaya untuk memperkenalkan destinasi wisata di Tabalong. Rencana kami ada masih ada kegiatan seperti ini, tapi dengan mungkin konsep yang sama, tapi tempat yang berbeda. Mungkin kita bisa ke jalan-jalan ke wisata salah satu di Tabalong atau di Balangan, di Kandangan dan sekitarnya. Yang jelas masih sama dengan konsep suara alam dengan bertajukan outdoor. Meski sempat diguyur hujan, namun kegiatan suara alam tetap berlangsung meriah. Para peserta antusias mengikuti kegiatan ini karena kegiatan konser musik bertemakan camping ini belum pernah digelar di Tabalong sebelumnya, sehingga hal ini diharapkan mampu membangkitkan anak muda untuk berkegiatan positif. Muhammad Aryadi, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.